الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk Saudaraku, Dialah Saudaraku. Oh, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya dapat kita meraihkan Idul Adha tahun ini. Kita juga dapat melaksanakan ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaan kurban, kita bersama-sama menginfakkan harta, kerja bergotong royong dan mengagihkan daging korban kepada para jemaah. Amalan ini bukan sahaja sebagai ibadah, tetapi secara tidak langsung telah menjalin silaturahim dan merapatkan lagi hubungan persaudaraan dalam kalangan kita. Sesungguhnya, persaudaraan menurut Islam bukan sahaja pada keturunan, suku, sakat ataupun bangsa, tetapi persaudaraan kita adalah kerana satu agama, satu akidah dan satu kiblat. Justru, orang yang bersaudara mempunyai tanggungjawab tertentu terhadap saudaranya sesama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Menurut tafsir Al-Maraghi, orang mukmin itu berketurunan daripada satu pangkat, yaitu iman, yang menyebabkan mereka memperolehi kebahagiaan yang abadi. Hubungan dua orang bersaudara di dalam agama adalah seperti hubungan nasab di antara dua orang yang bersaudara dan mempunyai tanggungjawab tertentu. Hadirin sekalian, apakah tanggungjawab kita terhadap saudara kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan kepada saudara kita. Sebagaimana hadis yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutus, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini, yakni seraya menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Riwayat Muslim. Selain daripada itu,
kita dikehendaki juga menutup kaifan saudara kita daripada diketahui oleh orang lain. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi ingatan, seseorang yang bermusuh dengan saudaranya di akhirat kelak tidak akan masuk syurga. Sebagaimana hadis daripada Jubair bin Mutmin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Riwayat Muslim. Hadirin jumaat sekalian, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpun mati. Bersatu teguh menghadapi persekitaran dan juga ancaman musuh yang terang dan juga terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairah ummah, umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan juga kefahaman, mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Muslimin yang dimuliakan, tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gejala COVID-19. Tetapi dengan kerjasama saudara seluruh rakyat Malaysia, maka musibah ini kelihatan berkurangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adalah diharapkan kerjasama ini terus diramalkan supaya keadaan negara kembali seperti sedia kala. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita hayati tausiah berikut. Pertama, umat Islam adalah yakin bahawa menjalin persaudaraan dalam kalangan umat Islam adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setiap umat Islam ada tanggungjawab yang mesti ditunaikan terhadap umat Islam yang lain. Dan yang ketiga, umat Islam yang berbalah sesama saudara seagama akan menerima seksaan yang pedih di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Ali Imran 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia,
Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dari prosedur operasi yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejarah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan juga surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat, adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid ataupun di surau. Allahumma wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma أن تهفذ بعينيناتك ربانية وبحمد قد السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان سرافوذن إدريشا الهاج ابن المرهم سلطان صلاح الدين عبد العظيم الهاج اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عندي سلانغور تنقو أمير شاه ابن سلطان سرافوذن إدريشا الهاج في أمن وصلاح وعافية بمن الجلال والإكرام. اللهم أعطنا المصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadiratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan juga keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala' idfa'anna al-marada wa syada'id wal mihan binutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.